Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang teman-teman. Saya balik lagi sama kita di channel Arah Kuliner. Sebenarnya video ini hampir tidak jadi karena ada kesalahan teknis. Ini bukan kesalahan teknis lagi. Enggak, jadi gue beli bakpia princess via jasa titip. Terus nyampe ke sini kuenya hancur lebur. Aduh. Jadi gue juga bingung mau review apa enggak, tapi ya udahlah ya, daripada mubazir ini ayo, kita review aja. Lumayan lah kita review. Tapi soal rasa sih gue yakin gak berubah lah. Iya aja ya. Mungkin berubah dikit kali, cuman gak beda jauh lah. Toh ini juga gak basi. Iya. Ya enggak, kita coba aja. Jadi di sini udah ada bakpia princess cake. Kalau kalian tahu bakpia princess cake itu punya Syahrini, tapi adanya di Jogja. Kalau yang kue biasanya kan cuma ada di Bogor sama Bandung. Katanya ini maknya bakpia karena porsi gede banget. Gede ya, kalau bakpia kan bisa kecil-kecil ya. Iya. Ini segede kue tar. Ya, ini udah ada rasa apa dikit? Kita beli yang choco banana sama rasa keju. Double cheese. Double cheese ya. Iya. Sekarang mau coba yang mana dulu, Dit? Coklat lah. Coklat ya. Ini coklat. Oke, bawahnya ada pisang nih. Bawahnya pisang ya? Iya, bawahnya pisang, kuning-kuning pisang. Coba. Ini pisangnya ada juga nih. Kepintas terus gue makan mirip Tokyo Banana ya. Ini enak, Dit. Enak ya. Ini bawahnya pastry lagi ya. Iya, bawahnya pastry. Kayaknya kok again ketemu pastry lagi. Kayak di kue Syahrini sebelumnya emang bawahnya pastry juga. Gimana? Menurut lo? Enak, tapi gak kayak bakpia. Gak kayak bakpia, iya. Kayak apa? Rasa pisangnya berasa, coklatnya juga enak, manis. Kayak kue pastry gitu biasa. Kayak kue pie gitu lah ya. Tapi ini coklatnya gak coklat murni kayaknya. Iya, coklatnya gak murni. Kayak campuran apa gitu, gue juga gak ngerti. Banananya lumayan berasa ya? Lumayan berasa, ketoknya banana rasanya. Enggaknya gue gak nemu bolu lagi kok. Enak coklatnya, toko banananya enak. Nextnya kita cobain double cheese. Lu kayaknya lemes banget hari ini. Ini gak enak badan gua. Ini kayaknya full of cheese banget sih. Ini kayak cheesecake lagi nih, kok. Dit, gua sayangnya ini padahal gua pengen coba sama kulitnya itu. Kulitnya harusnya kayaknya enak garing sih. Garing, tapi ya apa daya dapetnya kayak gini. Bener kan banyak kayak cheesecake tuh. Coba ya. Ini kayak cheesecake isinya. Terus dikulitin sama kulit bakpia. Iya. Ini cheesecake. Tapi ini loh, kreatif. Apa? Ya. Kreatif. Cheesecake-nya di lapisin bakpia. Ini baru nih kayaknya, belum ada. Jago juga cari ini. Enak sih, enak. Tapi ya namanya cheesecake kalau lu makan kebanyakan juga enak ya. Enak juga ya. Lama-lama enak juga. Enak lah, potong-potong. Potong-potong enak. Oke, langsung aja nih kok. Gimana? Udah lah. Singkat aja ya kali ini ya. Karena emang keterbatasan. Keterbatasan waktu sama sumber daya. Sumber daya. Buat gue berapa ya? Gue gak bisa. Sebenarnya kita gak bisa terlalu objektif juga. Karena dapat kuenya udah rada-rada hancur. Dan kemungkinan ada perubahan rasa juga bisa, cuman so far masih enak. Buat gue ini bisa gue bilang dengan inovasinya dan rasanya gue kasih 7. Sama, gue juga 7. Dua-duanya 7 ya? 7 ya. Kalian okay. 7 dari 10, enak banget. Nanti, kayaknya bulan Desember lu mau ke Jogja ya? Iya, bulan Desember gue mau ke Jogja, mungkin gue bakal beli langsung. Boleh tuh. Yaudah. Ya, sampai di sini dulu review kita kali ini. Tunggu kita di video-video kita selanjutnya. Oke. Bye-bye. Bye-bye.